Tapi Gelde zona, Bro. Masih zona sih, si kampret. Pagi lagi nih chicken nih. Lagi, Cok. Masa 4M dibantai lagi. Ini sih totali slaughter ya. 4M sama Geek ya. Has been slay ya. Slay satu pemain saja, Wei Wushan, pemain terakhir. Bukan Wei Wushan tapi Spen karena Wei Wushan sudah dipulangkan ke lobby. Spen lah yang bakal menjadi pemain terakhir dari 4M saat ini, Jelly. Ini orang belakangnya nih, narik kaki nih. Seru banget ya, last day ya. Seru. Wah, enggak enak sih. Sansansan enggak enak banget. Asli belakangnya itu ada sih. Mati kau anjim. Fokus kayak GLD terus. Gak circle dia, dia harus keluar dia. Player favorit open field ya. Mampus kau. Eh, betul kok. Juga dan malah Jamrud. Literally root banget apa yang dilakukan sama Jamrud menuju ke arah 8-11 poin. Apakah akan terclutch? Geek lagi enggak sih? PK udah tidak. Juga bagian depan Sansan sudah mulai terdeteksi juga ada di bagian mana. PK fire dari Geek Fam pastinya tidak luput juga Sansan. Wah. Ospannya mati sama UI. Semakin seru nampaknya di sini. Agak sedikit overconfidence dan Rick mengamankan lagi gacor banget ya guys ya. Reposisi sih T2K ya. Kalau T2K enggak ada yang kenok mah. Dan juga Geek Fam. Geek Fam masih ada 3 pemain. Lolos snipe-nya. Wah, snipe-nya lolos. Oh, enggak. Udah ini T2K sih harusnya. Jelas. Dan kondisi berimbang menjadi 2 lawan 2. Kondisinya lebih enak jelas banget ini. Karena mereka ada di bagian high ground. Mereka lebih aman. Open soalnya. Dibandingkan Geek Fam. Tapi kita tahu ya, UHike kadang-kadang kan aimnya suka kalau ngadu-ngadu gini agak serem juga gitu, Bi. Ya benar. Susah tapi blok. Ini harus susah banget sih. Kalau bisa ini GG banget, Cok. Coba Cok, GG banget, Cok. Bahkan dari trying to kill dia juga dapetin momentum untuk agresif. Sedari tadi sudah dipanasin mesinnya setelah elimination dari tangan tamu. Susah. Begitu menyakitkan mendapatkan seorang UI. Udah bagus banget, Geek. Geek. Geek family. Putre tapi untuk train to kill gila banget. Ini train to kill di atas kan? Enggak di bawah-bawah kan? Iklan enggak. Iklan. Gila, mereka kok bisa